Alah, tekor. Salah si bapak kelewat mana itu. Shortcut jalur pintas Cipaduyut titik, anjay. Belokannya enak nih kalau misalkan belokan S. Ya, Anggap Agung mau wilay. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang hari Minggu tanggal berapa ya ini? Aku mau San Morian lagi seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ini San Mori pagi-pagi masih 7:30 dan aku bersama Gap Agung. Karena yang lain belum pada bangun, jadi ya udah kita tim pagi-pagi aja, tim nyuguh. Jadi kita San Mori pagi-pagi biar bisa menikmati jalanan yang enakin, biar bisa geber-geber tuh lihat. Kopo itu ini masih 7:30 tapi udah lumayan padet cuy. Jadi ya udahlah, wah nggak bisa ngambil kanan. Dan di sini ada polisi biasanya. Tapi sekarang tidak ada ya. Nampaknya masih pagi, Pak Polnya masih sarapan, jadi belum keluar. Wih, gas queen. Sarap ibu-ibu aja. Nyebrangnya lari dong dia. Alah, tekor. Enak banget ngegas pagi-pagi gini. Biasanya ngegas itu udah siang, udah agak macet, padat. Dan sekarang benar-benar deril pagi gitu. Deril San Mori. Kita ke belakang lagi, biarkan Ngap Agung aja di depan, kita ngikutin karena biar ada footage juga cuy. Mana Ngap Agung, mana di belakang pada jauh. Oh ya, by the way, mereka itu pakai Pektok sedangkan aku pakai Sena, jadi kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa ngobrol-ngobrol. Sok duluan. Mana? Oh kan, udah. Karena kita masih pagi, jadi bawahnya masih enak kan. Jalannya masih kosong, cuman tetap aja takutnya kayak tadi ada ibu-ibu tiba-tiba nyebrang. Dan batu ini stone chipnya sakit banget dari jetek depan. Kayaknya dia pakai SC deh, sepertinya ya. Soalnya nempel banget batu-batunya, ngebeletak gitu kena kaki aku. Nikmat nih. Dan wah, si bapak kelewat mana itu. Shortcut jalur pintas, jalan pintas. Aku kangen juga sih motoran kayak gini yang benar-benar bisa menikmati jalan. Bukan cuma nyantui-nyantui menikmati pemandangan, tapi ini benar-benar menikmati motor kita yang 1000 cc. Jadi paling depan ada CBR 2,5, Jatek 636, 1000 cc. Jadi paling enak itu yang ngegas pagi-pagi gini, masih kosong, masih jengat-jengat, jadi bisa menikmati tenaga si motornya. Soalnya kalau misalkan udah agak macet, percuma aja gitu. Kalian motor CC gede tapi dipakai macet-macetan, gak bisa ngegas, gak bisa ngebut, ya ngapain pakai 1000 cc lah istilahnya kalau misalkan dipakai macet-macetan. Makanya lihat jalanan kosong, enak buat ngegas-ngegas. Walaupun di beberapa titik ada kemacetan. Nih banyak yang belok-belok gini nih, ngerinya, ngerai. Oh ya, by the way, kenapa aku bawa backpack gini? Karena aku bawa endorsan di belakang, jadi biar sekalian keluar, sekalian foto-foto dan lain-lain. Tadi ada ibu-ibu. Asli ibu-ibu, lari dia anjir, kagetin. Tadi kan belum masuk kan. Orangnya udah ngerem, si ibu-ibu dia udah pengen masuk kan. Pas orang mau masuk, si ibu-ibu malah lanjut lari. Malah lari anjir, kaget ay. Rada-rada aja. Mana juga hampir nabrak mobil. Oh, anjir. Wah, liar. Tantangan di pagi hari ya. Asli.
biar gak ngantuk. Karena kalau pagi-pagi jalanan kosong, jadi tantangannya itu ya kayak gitu. Kalau misalkan siang-siang macet, gak akan bisa ngebut-ngebut. Nah, udah hijau. Belum cuy, masih merah udah. Tahu aja nih orang-orang depan kalau udah hijau. Padahal lampunya masih merah, tapi mereka udah belok duluan, udah jalan duluan. Oh, keslet, aku lagi belok. Maksim. Oh, bumpy banget di sini. Aduh. Ini enak nih, bawah jembatan gini. Lihat si cahayanya tuh bener-bener kesekat gitu loh, kebagi dua. Kesper. Nah ini, enak nih. Cibaduyut Titi, anjay. Belokannya enak nih kalau misalkan belokan S. Ya, Ahmad Agung, Mowilai. Kelas. Ada muter balik. Pandangannya harus jauh ke depan, takutnya ada yang brain spot lagi. Nanti belokan. Banget, aku baru keluar lagi, bener-bener jalanan masih kosong. Karena kalau misalkan jalan pagi sama malam itu beda. Kalau pagi itu kita bisa view jalannya tuh bener-bener terang, bener-bener kelihatan gitu, enak. Kalau misalkan malam, ya pemandangannya tidak terlihat dan jalannya juga gelap, gitu bedanya. Kalau pagi-pagi gini bener-bener si view semuanya itu masih terlihat jelas, enak. Belok kanan. Nah ini jalannya lurusan semua nih. Jalan-jalan lurusan, jalan-jalan buat geber-geber. Wih, syah mana. Macet pasar cuy, aduh. Enak bet. Belum urang remap lagi, mau urang remap lagi. Mana mah ini meletak bawaan ya? Bawaan urang mah. Urang mah remapan anjir. Fire. Oh iya. Enak mana udah bawaan, urang enggak bawaannya belum. Ya, yang enakin mah setelan yang dulu nutup gasnya langsung bebeletakan. Ini mah nunggu RPM turun di 4000 baru ngebeletak anjir. Motor aku udah lumayan panas nih kalau berhenti gini, 101. Lagi langsung naik tadi 99, 100 langsung 101. Ya itulah, harus dipakai maju biar turun. Nanti kalau maju pasti langsung turun ke 78. Apa? Bensin aman. Aman. Masih ada 70 kilo lagi. Kenapa tahu masih ada 70 kilo nih? Aku tuh ngitung kalau misalkan udah 150-an itu berarti bensinnya udah habis. Karena kalau aku ngisi kan biasanya full to full gitu. Jadi full tank ke full tank. Dan tiap isi full tank itu habisnya pasti di 150 kiloan. Dan kalau misalkan habis isi bensin, pasti aku reset si trip A atau trip B-nya buat ngukur si bensin aku. Gitu, karena kan si CBR ini nggak ada takaran bensinnya guys. Jadi kalian nggak tahu ini tuh bensinnya masih penuh, masih banyak atau udah sedikit lagi. Dengan aku ngakalin pakai speedometer, pakai trip B, jadi ketahuan si bensinnya bisa buat berapa kilo lagi. Itu estimasi juga ya, kurang lebih. Sudah lama sekali tidak willy-willyan guys. Takut nggak takut mau willy, aku kasih jalan. Silakan. Aja. Ngeri. Sampai ngelibet gitu dong anjir. Ampun. Aja. Gile. Willy-willy mulu dia. Tuh ada anak-anak hurley. Alhamdulillah. Edan. Okay guys, kita sudah sampai. Jadi sekian aja video kita kali ini. Makasih banyak buat semua yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.